Fakta selanjutnya, keluarga besar Brigadir Yosua Huta Barat tiba di Jakarta. Rencananya 11 anggota keluarga Yosua bakal menjadi saksi dalam sidang yang menghadirkan terdakwa Barada Richard Eliezer. Senin sore, 8 orang saksi untuk sidang terdakwa Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedelapan orang ini adalah orang tua Yosua, kekasih, adik, dan juga kerabat lainnya. Kuasa hukum dan jaksa dari Kejagung terlihat menyambut dan rencananya akan mengantar ke hotel tempat mereka menginap. Samuel Huta Barat juga sempat menanggapi terkait permintaan maaf terdakwa Barada Richard Eliezer pada sidang pekan lalu. Ya, memang si Barada E sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita atau di agama lain pun itu selalu diajarkan saling maaf memaafkan. Tapi ini kan proses hukum sedang berjalan. Mari kita ikuti terus proses hukum yang sudah berjalan. Rencananya kedelapan orang ini akan bergabung dengan tiga lainnya yang sudah lebih dulu tiba di Jakarta dan pada hari Selasa 25 Oktober 2022 untuk menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Mujib Latumeirisa melaporkan untuk NET.